setiap kali pergi ke tempat kerja, pulangnya tuh selalu sakit. Pernah sakitnya itu sakit kepalanya yang seakan-akan kayak ada paku yang ngiris kayak gini ke seluruh kepala. Ah iya benar. Jadi sakitnya sampai teriak-teriak terus setiap hari. Waktu mau audit, itu kan kita harus presentasi hasil kerja kita. Terus gak bisa ngomong sama sekali, gak bisa. Tapi kadarullah tuh bisa kalau zikir. Jadi kalau zikir tuh keluar suaranya. Tapi kalau bicara lagi manggil nama gak bisa. Itu apa itu tangannya kok begitu? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita bersama Ustadz Abu Iklima dan narasumber kita dari jauh, dari Ambon ya, Masya Allah. Kemarin beliau berdua baru ikut acara Rukiah Kubro di Pejagalan Kulon Sokaraja Tengah. Dan ya sambil berikhtiar juga, semoga nanti semua keluhannya Allah angkat. Ini sebelumnya di Rukiah di Arsadaya Dhaka, jadi data semuanya sudah lengkap, kita sudah pelajari. Dan kemarin yang menangani Ustadz Abu Iklima, beliau tim saya di Arsada. Jadi teman-teman kalau misal mau dirukyah, nggak harus sama saya, bisa sama tim-tim saya. Terus Ustadz Abu Iklima, ada semua Arsada Yadaka internasional ya, baik yang di Malaysia maupun di Indonesia. Nah, itu adalah perwakilan saya semuanya. Jadi sekali lagi, ini bukan acara setting-setting ya, nggak pakai begituan. Ya. Untuk gangguan yang dialami oleh Mbak Ros ya, itu bergonta-ganti ya, ini apa namanya, yang rasuk ya, itu sudah dialami kira-kira berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun. Awal mula gimana kok bisa sampai begitu? Awal mulanya tuh setiap kali pergi ke tempat kerja, pulangnya tuh selalu sakit. Dan sakitnya itu gejalanya perutnya selalu bengkak dan keras. Pikirnya cuma sakit mah. Tetapi pas dicek ke dokter, kata dokter lambung aku baik-baik aja. Biasa aja, nggak ada yang parah, ginjal semuanya udah bersih. Jadi aku minta tolong sama dokter, periksa lagi. Periksa lagi dok, ini kayaknya ada yang salah. Tapi katanya juga tetap bersih. Terus juga ditanya gejala-gejala yang medis yang lain, juga emang tidak menyertai, kayak seperti panas, demam apa, enggak ada, kaki bengkak enggak ada. Terus seperti itu aja terus, nanti bengkaknya turun pas udah mau pagi. Pagi pergi ke kampus lagi, pulang kampus kayak gitu lagi, sakit perut lagi. Oh. Tetapi selanjutnya itu udah enggak sakit gitu lagi, sakitnya berganti lagi. Jadi perut selalu bengkak ya? Iya, perut selalu bengkak, tapi alhamdulillah saat ini udah turun, cuman sakitnya berpindah lagi ke dada. Pernah sakitnya itu sakit kepalanya yang seakan-akan kayak ada paku yang ngiris kayak gini ke seluruh kepala. Ah iya benar. Ya. Jadi sakitnya sampai teriak-teriak terus setiap hari. Tapi alhamdulillah rukiah mandiri hilang. Terus berganti lagi sakitnya. Di usus itu kayak ada terumbu karang yang digerek ke ini, terus nggak ada demam sama sekali, jadi dibacain rukiah aja terus. Rasanya kayak apa ya namanya, kena capek. Iya capek, tapi capek. Iya. Air capek, kalau misal tangan kita itu kan panas pedih gitu loh. Enggak juga sih, kayak apa ya, tajam, agak tajam. Agak tajam iya, ya. Enggak pedih, enggak perih, enggak tajam. Cuma tajamnya itu kan kalau misal kita kena terumbu karang itu dari luar ke dalam. Kalau ini dari dalam keluar. Iya, ini dari dalamnya keluar gitu. Jadi kayak di dalam usus itu ada terumbu karang yang jalan keliling-keliling badan gitu. Jadi sakitnya minta ampun. Jadi dia jalannya itu kerasa? Iya, kerasa. Sempat nonjol enggak di permukaan perut? Enggak menonjol, cuman sakitnya tuh dari sini mindah lagi ke sini, jalan lagi ke belakang gitu. Terus sampai enggak bisa bangun kan, jadi kalau sholat itu cuma boleh cuma baring aja, karena kalau
bangun duduk aja tuh sakitnya masya Allah. Nah, ya itu kalau kayak gitu tim medis apaan ya? Bisa gerak kayak begitu, jalan kesana kemari, pindah pula. Iya. Allah alam soalnya. Paling ya ujung-ujungnya mungkin ya kalau orang yang nggak percaya sama hal-hal yang sifatnya metafisik, gaib, nggak percaya sihir, ya paling bilangnya psikosomatis. Dibilangnya karena pikiran gitu kan. Iya. Padahal ya nggak semuanya itu juga karena faktor pikiran. Iya. Jadi waktu pertama 2 tahun yang lalu berarti ya, itu biasanya nih kalau misal dari perut yang dirasakan sampai gembung, pernah nggak ditemukan semisal kayak tanah, garam atau apa gitu yang di apa tercecer di depan rumah? Kalau yang ditemukan sih pernah itu jarum. Oh, jarum. Iya, jarum. Terus kalau di dalam rumah tuh paling sering kalau di kamar mandi tuh paling sering lintas sama bekicot ya. Bekicot. Tapi itu banyak, enggak satu. Jadi bekicotnya tuh kayak ada 5-7. Terus ya aku pikir mungkin kita pikir di dalam rumah tuh cuma karena lembab atau apa. Ternyata enggak. Terus apa? Ini kelabang. Kelabang di rumah sama pernah tuh diangkat karpet tiba-tiba tuh belatung. Belatung. Iya, di bawah kecil karpet tuh. Gini, iya, di bawah karpet. Enggak ada bangkai apa, diangkat ya ada belatung banyak di rumah. Ya, jadi sihir-sihir itu bisa dengan izin Allah ya, setan-setan itu bisa mengendalikan hewan-hewan yang merugikan manusia. Menjadi musuh atau menjadi suatu hal yang bagi kita itu menjijikkan ya, kayak belatung, kelabang, bekicot. Bekicot jarang nih, kalau di Jawa jarang saya nemukan kasus bekicot. Kalau capung iya. Capung, walang, belalang. Di rumah tuh lalat, kalau lalat umum. Tapi bekicot ini unik ini. Iya, bekicot sama lintah. Sama kalau yang akhir-akhir ini kalau di rumah setiap kali mau pergi kerja itu ada satu lalat tuh, lalat hitam hijau. Besar, iya hijau besar itu masuk. Jadi kalau saya ini lagi sehat-sehat nih, lagi masak apa siap-siap mau pergi ke tempat kerja, pas masuk kamar mandi itu lalat masuk, sakit lagi. Jadi mau dipaksa pun kayak sakitnya tuh betul-betul yang harus dirukia dulu, diurus dulu sama. Sakitnya apa tuh kalau lalat itu masuk? Langsung bengkak perutnya? Enggak, perutnya sakit tapi kayak badan tuh langsung kayak apa? Kayak ada yang rasanya kayak enggak enak banget gitu, kayak langsung kayak kesetrum. Iya, kayak langsung sakit seluruh badan. Terus langsung perut mulai perlahan-lahan bengkak. Maaf ini rumahnya deket sawah, perkebunan atau kolam apa blumbang bahasanya? Apa yang blumbang? Enggak. Enggak ya? Enggak, rumahnya di perumahan yang... Di perumahan ya? Ya. Kalau gitu kan, ini bekicot dari mana gitu kan ya? Iya, itu juga. Subhanallah. Bukan daerah lembab sih, enggak. Ini menarik kasusnya karena yang namanya jenis-jenis sihir itu masing-masing daerah masih berbeda-beda. Sebenarnya berbeda di metodenya sih, ya, pakai cara apa gitu. Kalau induknya ya sama, pakai perbintangan, ya, ilmu-ilmu perbintangan. Ya, contohnya tadi, dari mulai pagi ya, apa maghrib? Oh, jam kerja iya, sampai jam kerja. Sama kalau di maghrib. Tempat kerja itu sampai siang aja tuh aku. Sampai siang. Udah nggak kuat lagi, itu pulang langsung pulang karena perut udah bengkak. Ya karena itu kan sudah dikunci pakai jam, pakai matahari. Ada yang pakai apa planet-planet tertentu, misal planet Jupiter di hari apa, jam keberapa, Mars. Hari apa, jam keberapa, Venus juga demikian. Ya tergantung si penyihirnya pakai cara apa. Makanya kita dianjurkan, ini para ulama sih, ya, ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk membaca ayat-ayat yang khusus perbintangan. Kayak surat As-Saffat ayat 1-10, Al-Hijr ayat 16, 17, ya, 16-17. Kemudian surat apa tuh Ar-Rahman 34 sampai ayat 37. Kemudian surat apa lagi Al-Mulk ayat 1-5, ayat yang kelima nanti diulang-ulang. Rujuman. Ya. Ya waja'alna rujuman lisyayatin diulang-ulang. Ya gunanya supaya kita minta sama Allah. Jadi ketika kita baca ayat-ayat itu kita sambil berdoa dalam hati seperti yang kita praktekkan kemarin di Ruqyah Kubro. Ya Allah, jadikan makar-makar mereka ini berbalik kepada mereka sendiri. Hilangkan makarnya ya Allah. Kalau memang ini berkaitan dengan bintang, jadikan bintang ini sebagai lemparan bagi setan-setan yang mengganggu. Ya itu. Sambil baca lagi waja'alnaha gimana?
Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya Allah, jadikan bintang-bintang yang dibuat makar oleh para tukang sihir buat ngerjain aku ini sebagai lemparan yang berbalik kepada mereka sendiri. Baca ayat itu lagi. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Baca lagi sambil doa, baca lagi seperti itu. Jadi kita ciptakan harmoni antara kita dengan Quran saat meruqyah. Itu nanti akan efektifnya luar biasa insya Allah. Ya karena ya seperti itulah yang dilakukan Rasul dan para salaf dulu ketika baca Quran. Memang konteksnya ini lebih mengerucut pada penyembuhan. Jadi tidak masalah kita doa sambil mengulang-ulang ayat-ayat itu. Dan metode yang digunakan ini wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas dari yang diceritakan Mbak Ros ya ada ikatan dari bintang-bintang. Nah, tinggal elemen yang ada di bumi ini yang diselaraskan apa nanti perlu kita analisa lebih lanjut lagi. Ya. Selain tadi perut bengkak, ada mimpi-mimpi enggak? Sering. Apa mimpinya? Aku tuh sering mimpi ular. Mimpi ular paling parah itu kan selalu kayak mau dipatok. Tapi paling parah tuh pernah ada di dalam, kayak seperti dalam rumah, ularnya itu banyak banget dan aku dipatok. Dan itu langsung sakitnya parah banget. Itu sama mimpi anjing. Ularnya berapa? Kalau yang sebelum-sebelumnya itu mimpi ular satu tapi gede banget. Warna? Macam-macam, ada yang warna kayak kuning, hitam, tapi banyaknya hitam. Yang terakhir itu ada mimpi ular kobra. Dan baru pernah ular kobra. Kuning atau coklat? Kayaknya agak coklat. Coklat ya? Iya. Sama anjing mimpi itu. Itu sering banget itu. Anjing selalu satu atau banyak? Anjing itu selalu satu. Berapa? Ngejar terus satu. Warna? Kayak coklat. Coklat. Iya. Tapi yang paling parah sih kalau saya sakit, suami bantu, suami juga ikut sakit tangannya. Jadi dia nggak bisa bantuin aku, saya lagi untuk ini, bacanya melihat tangannya yang sakit. Mbak pernah lihat anjing kurun nggak? Anjing. Atau rubah. Oh iya, pernah. Warnanya kayak gitu? Iya. Iya. Kalaupun kuning, mereka nanti ganggu bisa jadi di cairan empedu kuningnya. Sebenarnya ulama itu ada yang menjelaskan empedu kuning ini sebagai empedu merah. Ada yang mengatakan empedu merah, ada yang mengatakan empedu kuning. Umumnya kita mengetahui sebagai empedu kuning. Karena ada empat cairan kan, dahak. Warnanya bening, yang ini melambangkan simbol dari dingin atau lembab ya. Kemudian ada darah, kemudian ada empedu hitam dan empedu kuning. Nah, empedu kuning ini berkaitan dengan panas dan kering. Panas kering yang organ utamanya lambung. Oh ya pas, mas. Jadi mereka bisa saja mengirimkan itu ya pakai metode air yang nggak sengaja terminum atau termakan, atau nggak mesti air, makanan, yang penting dimasukkan ke lambung, entah apapun caranya itu. Ya, jadi pintu masuknya mereka secara emosional itu juga bisa masuk ke panas kering, itu berarti ke amarah, dongkolan. Apa sering ngomel selama 2 tahun kebelakang? Kayak apa, ngegrundel gitu loh, ngedumel. Kalau udah agak kambuh gitu udah kayak suka marah-marah terus apalagi. Dan hondamnya juga gitu, jinnya sukanya reaksinya ini gak ngomel marah-marah gitu. Iya marah. Oh gitu? Iya, tapi kalau normal ya biasa aja. Coba saya lihat tangannya. Iya, tapi itu bukan mbak memang, itu bukan mbak, itu setannya yang gitu. Begini. Oke, nanti kita obati grounding di tanah nanti insya Allah. Moga-moga Allah mudahkan. Kita kembalikan ke fitrahnya manusia yang dingin. Manusia Allah ciptakan dari tin, tanah yang basah. Ya, tanah kayak tanah liat. Nah, tanah ini mengandung dua rasa. Unsur mineralnya itu ada malihah, asin, ada utbah, tawar. Tawarnya itu menimbulkan atau mewariskan sifat-sifat tenang, damai, cinta kasih,
dan sifat positif yang lain. Adapun sifat asinnya adalah marah, sedih berlebihan, gak rido terhadap ketentuan Allah dan lain-lainnya. Makanya dua unsur ini sebenarnya saling melengkapi. Nah, karena pada dasarnya unsur yang dominan pada diri manusia adalah tanah dan air, ketika setan ikut masuk, maka ada unsur angin dan api yang mengganggu dan lebih dominan. Maka nanti bisa didinginkan, selain grounding, ya kita berikan herbal yang dingin. Coba boleh lihat lidahnya, melet? Oh iya, panas itu. Panas lembab. Panas dan lembab. Ada panas kering, ini lembab. Nah, itu bikin defisiensi energi. Energinya jadi nggak muncul, kurang. Nah, nanti kita pakai adalah. Nanti udah kita siapin dari herbal yang ada di sini. Ya, jadi kesimpulannya ini magic. Kalau kemarin pasien nangani dia, beliau pernah ngalami mau presentasi langsung bisa bicara. Enggak bisa. Jadi udah dua kali waktu waktu mau audit itu kan kita harus ini presentasi hasil kerja kita. Terus enggak bisa ngomong sama sekali, enggak bisa, tapi kadarullah tuh bisa kalau zikir. Jadi kalau zikir tuh keluar suaranya, tapi kalau bicara lagi manggil nama enggak bisa. Terus kemudian yang kedua kali lagi mau presentasi jam 10, jam setengah 10 tuh udah siap-siap lagi makan sama abang sama suami. Tiba-tiba tuh ada lalat 5 ekor gitu datang di rumah. Aku bilang, ini lalat tolong diusir lah kayak gimana. Terus pas dia usir itu setelah itu langsung saya tuh teriak langsung udah gak bisa ngomong lagi. Sampai sore, sampai saya bacain, saya minta tolong teman bacain surat-surat ini, Quran. Al-Zalzalah tuh saya ingat, itu langsung alhamdulillah kembali lagi. Normal lagi? Iya, alhamdulillah normal lagi. Itu tuh udah sering sekali, jadi setiap ada agenda penting di tempat kerja, saya sakit. Saya sampai udah mengundurkan diri dari jabatan saya untuk kesini kan, karena nggak enak juga kalau izinnya agak lama. Lalat, pekicok, itu mungkin yang nyihir utak-atak atau sunade. Oke, kita langsung tangani aja biar enggak tadi terlalu lama juga. Ya, kita merukyah pakai media air ya. Moga-moga ini Allah padamkan apinya. Kita baca surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Waqulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Waqulna ya naru kuni barda wa salam. Barda wa salaman ala Ibrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathatis uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Langsung diminum. Mbak, minum. Bismillah. Minum. Aduh. Enak dong. Enak. Minum lagi, minum. Enggak enak. Cara minumnya kayak kemarin. Pelan-pelan, dikit-dikit. Ya. Rasakan. Taruh bawah lidah. Umurin. Umur. Jalan. Minum lagi. Nah, organ kepala itu uapnya naik. Karena kepala itu organ angin.
ya. Ibaratnya sebuah pohon, organ yang ada di pucuk itu adalah organ yang paling rawan tertiup angin. Makanya ini ketika dipadamkan bagian bawahnya, uapnya naik ke atas. Pusing, tapi nanti insya Allah keluar. Minum lagi. Sama'u aqli'a wa ghidha al-ma'u wa qubi'a al-amru wa stawat ala al-judi wa qila bu'ada lil-qawmi zalimin wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qubi'a al-amru wa stawat ala al-judi wa qila bu'ada lil-qawmi zalimin falamma ja'aha nudiya anburika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin falamma ja'aha nudiya anburika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin falamma ja'aha nudiya anburika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nggak berani muncul. Keluar makanya. Lagi. Kamu kalau nggak mau keluar, ya, tersiksa di sini. Mau keluar, nak? Nggak mau. Oh, situ aja udah, nggak apa-apa. Kasih minum lagi, sampai habis nih satu botol. Minum kan ya. Oh, lambang apa itu? Spider-Man. Salah satu guna dari madu Ben Mar ini untuk fungsi saraf. Langsung tembus otak. Makanya keluar, tinggalin Ibu Ros, tinggalin Mbak Ros, keluar. Nggak mau. Kenapa nggak mau, takut sama dukunnya? Iya, hah? Iya, disuruh balik lagi. Bohong. Iya, iya, disuruh balik lagi. Ya kamu menyelinap sembunyi sana. Bisa. Bisa. Ya bisa. Ya masuk Islam dulu, nanti saya ajarin. Mau masuk Islam? Mau ya masuk Islam ya? Hilang. Sembunyi. Mbak, semprotkan ke lidahnya, bawa lidah. Makanya jangan sembunyi, jangan sembunyi.
Jangan sembunyi. Mau masuk Islam? Gak mau. Keluar gak mau, masuk Islam gak mau, maunya apa? Enggak ada, enggak boleh. Kamu tuh diwajibin ibadah. Sama kayak manusia. Jadi kamu berhak didakwahi. Tapi kalau kamu ngeyel, saya enggak mau ngomong lagi habis ini. Hah? Saya tantang. Bener ya? Itu apa itu tangannya kok begitu? Tuhan saya. Apa itu? Apa? Dajjal. Dari kemarin banyak jin yang katanya utusan Dajjal. Emang udah mau muncul ya? Bodoh amat lah, yang penting kamu keluar sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sudah, aduh, sudah, ampun itu, ampun, sudah, sudah, ya, ampun Bapak, ampun Allah, ampun ya. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Sudah. Capek ini. Sudah.
Sudah. Pusing ya? Pusing? Nah, lepas. Cuma ludah-ludah aja, bukan muntah. Berdiri lagi. Lu mau kemana ini? Capek. Ini kamu mau kemana? Saya ngikutin kamu kok. Capek. Itu. Keluar ya? Iya. Benar? Mau masuk itu saja. Ya udah keluar sama. Mau masuk itu. Gak ada masuk-masukan, keluar kok masuk. Masuk. Keluar enggak masuk. Iya. Sini, Mas. Kresek. Keluar betulan. Enggak usah bohong, awas. Ayo. Ya, keluar ya. Buka mulut. Buka mulut. Yuk. Oh iya, saya baru jempolnya ditaruh di langit-langit mulut. Nah, bismillah. Tempelkan di sini, di jidatnya, Mbak. Bismillah. Tempelin sini. Ayo. Yo.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim. Ya di sini ditempelinnya di sini. Ya, enggak di sini ya, Mbak. Langsung kulit sama kulit kalau bisa. Dari bawah, dari balik kerudung. Di tulang sini yang nah, yang ada cekungannya. Pencet dikit. Baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ulu hati. Enggak ulu hatinya beliau. Baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sini. Di sini. Yang tulang sini. Nah, di sini ini kan. Langsung di rambutnya. Pakai ini lagi, langit-langit. Dah, oke. Okay. Langsung kulit, langsung ke kulit. Set. Kosok-kosok. Baca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, keluarkanlah jin-jin fasik ini ya Allah, setan-setan yang mengganggu Mbak Ros selama 2 tahun ini ya Allah. Dengan keberkahan salawat kepada Rasulmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ibrahim ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aidikum wa yukhzim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumil mu'minin. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. 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 Sudah terang ya? Iya. Alhamdulillah. Matanya langsung cerah. Matanya cerah. Nah, kita siksa memang sengaja biar dia apa namanya? Dia ada dirangsang baik gerakan itu. Alhamdulillah, moga-moga dah sembuh total, enggak balik lagi. Iya, pulang sana dah. Enggak ada gangguan-gangguan lagi insyaallah. Ya, kita sujud syukur ya. Sujud syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terakhir masa perjuangannya insya Allah ya, sudah nggak ganggu-ganggu lagi. Tapi terus istiqomah ya Mbak ya. Udah plong banget ya rasanya ya. Lega ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Doain ya, biar Mbak Ros selalu dilindungi Allah, ini udah lepas semuanya. Semoga kedepannya nggak
enggak ada apa keluhan-keluhan lagi, dan semoga ya, Allah tetapkan Mbak Ros menjadi orang yang lulus diuji selama 2 tahun. Atau mungkin teman-teman yang sedang diuji, saya doakan juga moga-moga keluhannya segera Allah angkat melalui wasilah siapapun. Ya, Mbak Ros ya, semangat terus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, hadirin maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.